Kembali lagi di Family 100 Indonesia Spesial Ramadan. Semakin mendekati waktu maghrib, tapi juga ini semakin seru nih, anak-anak luar biasa. Kita main lagi langsung saja, ini dia Double Point. Langsung kita undang pemain kedua, ayo maju. Oke, sudah siap semuanya ya. Seperti biasa, kalau kalian bisa sapu bersih, berarti kalian bisa memilih kotak yang ada di situ. Dan gak cuman itu, kita punya yang namanya kick out. Siapapun yang memilih bermain, dia sapu bersih, bisa mengeluarkan satu orang dari tim lawan. Tapi kalau dia bermain dan gagal sapu bersih, satu orang dari timnya yang akan dikeluarkan. Mengerti? Sure. Dan kalau bisa menebak survei, terus ada bunyi ini. Kita punya extra cash, 4 juta rupiah. Langsung kita mulai. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah menyurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Apa yang kamu lakukan setelah selesai makan sahur? Najwa? Kenyang. Kita kunci jawabannya kenyang. Oke, baik. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Kan dilakukan. Kalau habis makan pasti kenyang, tapi kalau ini yang dilakukan. Nah. Chelsea. Kau punya adik namanya Islan ya. Apa yang kamu lakukan setelah selesai makan sahur? Salat subuh. Salat subuh. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Main atau lempar? Main. Main. Silakan kembali Najwa. Kita bermain dengan A, B, D, C. Nabila, gilirannya kamu. Apa yang kamu lakukan setelah selesai makan sahur? Waktunya habis, sayang sekali. Balkis, apa yang kamu lakukan setelah selesai makan sahur? Sikat gigi. Sikat gigi? Survei membuktikan. Gosok gigi, sikat gigi. Putri, apa yang kamu lakukan setelah selesai makan sahur? Baca niat. Niat mau puasa. Niat puasa. Kalau sekarang bentar lagi Allah memberi kelanda. Oke, baik. Kita lihat sama-sama ya. Survei membuktikan. Wow. Oke, selamat. Jawaban yang tepat mendapatkan 4 juta rupiah. Ya. Tapi ini saya berbentuk niat, jadi saya nggak jadi ngasih ya. Baru niat. Nih, bisa begitu. Bisa begitu. Oke, Chelsea, apa yang kamu lakukan setelah selesai makan sahur? Tidur lagi. Bener, survei membuktikan. Gampang aja. Tidur. Nabila, kamu udah punya jawaban belum? Masih pusing? Ah, karena ini bulan Ramadan. Kalian ini kan penari India ya? Iya. Boleh nggak kita ngelihat tariannya ABDC? Boleh. Oke, silakan siap-siap kalau begitu. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk ABDC. We'll be right back.
Udah. Bel sekolah. Eh, masuk. Udah, siang nih. Masuk. Nabila, sebenarnya sudah punya jawaban? Sudah. Alhamdulillah. Apa yang kamu lakukan setelah selesai makan sahur? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Ada aja. Dua kali salah. Haji Firis, silakan diskusi untuk merebut poin. Dua lagi untuk sapu bersih. Balkis, apa yang kamu lakukan setelah selesai makan sahur? Cuci piring. Cuci piring? Iya kan? Survei membuktikan. Tiga kali salah, jawabannya tidak ada di survei kami. Haji Firis, Najwan, apa yang kamu lakukan setelah selesai makan sahur? Nonton TV. Nonton TV. Ferdi, apa yang kamu lakukan setelah selesai makan sahur? Main HP. Main HP. Najwa, apa yang kamu lakukan setelah selesai makan sahur? Ngaji. Ngaji? Safira. Kamu kaptennya. Ini ada tiga masukan. Ngaji, main handphone, sama nonton TV. Kalau kapten punya jawaban sendiri, boleh loh. Apa yang kamu lakukan setelah selesai makan sahur? Apa, Safira? Tadi mereka apa? Nonton. Oh, minum aja. Hah? Jangan. Nonton TV. Berdoa. Fix. Cepetan. Nonton TV. Oke. Okay. Ya kan kalian kan? Ya udah. Makanya aku turutin. Ini peraturan. Kami akan mengunci jawaban pertama yang keluar dari mulut kapten. Ya udah enggak apa-apa. Oke. Okay. Kita lihat untuk merebut poin minum survei membuktikan. Lega. Kita lihat nomor 5. Tidak. Nonton TV. Ya ada, sama. Aman kok udah. Siapa Safira sih? Dan tim, karena mereka tidak bisa sapu bersih, siapa satu orang yang akan kalian kick out? Putri. Yes. Kenapa Putri? Karena dia kapten, jadi mereka punya kapten. Jahat. Tidak punya pemimpin. Ada yang mau kamu sampaikan untuk Putri yang sudah kamu kick out? Baik banget. Soalnya ini bukan kata aku ya, tapi ini persetujuan semuanya. Jadi sorry banget. Jangan nangis. Baik, nyalahin yang lain dia. Kasian deh. Sini Putri. Kamu kaptennya. Yeay. Yang ingin kamu sampaikan buat Safira yang udah kick out kamu? Jahat. Oh, apa? Selamat tinggal udah. Iya, selamat tinggal udah. Oke. Kalau begitu nanti di sana ada Priyanka Chopra ya. Kamu langsung ke sana silakan. Wow. Baik, langsung kita akan bermain kembali. Ini adalah poin penentuan dan untuk Putri, silakan pikirkan jawabannya selama permainan ini tapi kamu enggak bisa ikut menebak. Kita mulai lagi nih dia triple point. Kita undang kaptennya Safira dan Chelsea, berarti mewakili Putri. Siap ya, satu tangan samping buzzer, satu tangan di belakang. Kalau kalian bisa sapu bersih, seperti biasa bisa memilih kotak yang di sana, bisa membawa pulang hadiah motor. Kami telah menyurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di layar. Sebutkan bahasa Korea yang sering diucapkan anak zaman sekarang. Ya, Safira. Sarangheo. Sarangheo artinya apa? Hah? I love you. Sarangheo, survei membuktikan. Top survei. Main atau lempar? Main.
Mail, silakan kembali ke aku. Oke, Najwa, yang lain gak boleh diskusi. Sebutkan bahasa Korea yang sering diucapkan anak zaman sekarang. Annyeonghaseyo. 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 Survei membuktikan. Ada. Nah, Ferdi, bingung kan? Enggak. Sebutkan bahasa Korea yang sering diucapkan anak zaman sekarang. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa mah dari Jepang. Survei membuktikan. Najwan, sebutkan bahasa Korea yang sering diucapkan anak zaman sekarang. Arigato gozaimasu. Sebentar. Kenapa Safira? Hah? Itu mah Jepang. Oh, jadi kalau itu mah Jepang. Arigato gozaimasu. Survei membuktikan. Kalau buat cowok-cowok, pertanyaan ini ada bahasanya kan. Annyeonghaseyo. Kalau cowok-cowok ngejawab pertanyaan ini, hararese. Oh, kenapa hararese? ABDC, silakan diskusi dulu untuk merebut poin. Safira, sebutkan bahasa Korea yang sering diucapkan anak zaman sekarang. Sebutin aja. Waktunya habis, sayang sekali. Hai. Balkis, sebutkan bahasa Korea yang sering diucapkan anak zaman sekarang. Debak. Debak itu artinya bagus. Nabila, sebutkan bahasa Korea yang sering diucapkan anak zaman sekarang. Pali. Pali itu cepat. Chelsea, kamu kaptennya. Kalau punya jawaban sendiri, silakan. Sebutkan bahasa Korea yang sering diucapkan anak zaman sekarang. Debak. Kita lihat sama-sama untuk merebut poin dari Aji Firis. Debak. Apakah ada debak? Debak. Survei membuktikan. Ada. Kalau yang umum tuh ini nih, nomor 4. Terima kasih. Nomor 3. Oh, Putri boleh bergabung lagi. Terima kasih ya. Kita akan membuka hadiah motor. Miss, hadiah motor ada di mana sih? Gak ada yang jawab dari tadi. Kotak nomor 6. Sayang sekali tidak ada yang memilih. Kita akan melihat poin akhir masing-masing tim. ABDC. Aji Firis. 486. Kalian lolos ke babak berikutnya. Siapkan 2 orang bermain bersama Kak Omes. Sekarang kita ke ABDC dulu. Itu terima kasih banyak. Iya Kak Omes. Sini. Maaf. Sa. Karena kena petasan. Ya. Nabila, terima kasih. Kayaknya Nabila paling sedih kayaknya. Kalau ini gak apa-apa ya Nabila ya. Balkis juga terima kasih banyak. Dan berkecil hati, kalian membawa pulang 74 poin, berarti 740 ribu. Ditambah ekstra cash 6 juta. Ditambah LED TV, totalnya 6 juta 740 ribu. Ya, plus TV. Ya. Sekarang saatnya lihat ke sana dan saatnya bilang. Bye. Thank you. Aji Firis. Siapa yang akan bermain bersama Kak Omes? Safira Ferdi. Safira sama Ferdi. Oh, kakak dan adik nih ya. Kita lihat sama-sama apakah mereka akan menjawab atau justru berantem. Kita lihat sesaat lagi. Bisa bawa pulang 300 juta rupiah nggak? Tentu. Jangan kemana-mana, tetap di Family 100 Indonesia. Spesial Ramadan.